Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa lama kita tidak camping, akhirnya kita mau camping kembali di daerah Mojokerto, tepatnya di Fortuna Garden. Kita pilih lokasi ini karena lokasinya sepertinya ramah anak dan mobil bisa masuk di samping tenda. Untuk lokasinya sendiri tidak jauh dari rumah, jadi sekitar perjalanan 1,5 jam. Mau tahu keseruan kita camping di Fortuna Garden? Tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip-skip. Untuk tiket masuknya sebesar Rp10.000 per orang, tempat campingnya Rp10.000 per tenda, dan parkir Rp10.000 per mobil. Juga disediakan listrik dan air juga aman.
Alhamdulillah sudah selesai setup tendanya. Seperti ini ya setup tenda kita. Ini suasana sore hari menjelang maghrib di Fortuna Garden Camping Ground. Ini suasana perbukitan di depannya tenda kita. Jadi view kita langsung menghadap ke bukit-bukitnya ya. Jadi enaknya di Fortuna Garden ini mobil bisa langsung di samping tenda ya. Jadi kita ambil posisi di sebelah sini camping groundnya supaya kita bisa mobilnya bersebelahan sama tendanya. Nah, kalau mau yang lebih teduh di sebelah situ, yang di bawahnya pohon-pohon itu. Jadi di sebelah sini juga ada camping ground ya. Sebenarnya tadi mau di sebelah sini mendirikan tenda, cuman karena menurut kita space-nya kurang luas, jadi kita nggak jadi. Cari yang di sebelahnya mobil aja, yang mobilnya bisa masuk. Seperti ini ya view-nya. Di sebelah situ ada sawah-sawah dan perbukitan, serta ada perkampungan juga. Sebelah sana ada jalur kali Slowo. Sebelah sana itu tenda kita. Ada beberapa camp yang masuk. Cuman tidak seberapa ramai. Enak sih suasananya kalau nggak begitu ramai. Saya mau nengokin anak-anak yang lagi renang. Sekalian mau lihat kayak gimana kolam renangnya ya. Jadi kolam renangnya posisinya di atas. Untuk ke kolam renang kita harus naik dulu melewati anak-anak tangga ini. Bagus ya pemandangannya kalau dari atas ini. Jalannya lumayan ya nanjaknya. Masih bingung ini lewatnya di mana ya. Mau ke kolam renangnya, tapi nggak tahu jalannya. Ya kita coba aja lah. Kedengeran suara anak-anak, cuman jalannya terlalu banyak. Jadi bingung mau pilih yang mana. Ini lumayan olahraga sore. Oh ini. Halo. Halo. Cukup bersih kolam renangnya. Tidak bisa berenang mah. Mana coba lihat. Bisa sedikit deh. Tidak berenang mah. Tinggi ta? Oh iya. Matanya kok udah merah. Soalnya aku lihat nih dalam air. Halo, halo. Halo. Gitu ya Kris ya, bye bye. Ada tiga toiletnya ya. Dalamnya seperti ini.
Halo guys. Itu enggak nganu antara 200 sama 80 itu enggak jalannya 160 ini hujan deras guys, resit kita aduh hancur semua ini. Ini jadi kita hujannya terus banget. Jadi kesalahan pasang flysheet, akhirnya flysheetnya ada yang patah. Kemudian ya seadanya dulu. Ini anak-anak mau makan, dimasakin mamanya makan. Ini mau buatin anak-anak makan dulu, darurat dulu. Masak tahu. Ini kalau nggak kondisi hujan enak ini. View-nya city light. Rombongan Vitara barusan nyampe langsung kehujanan. Sekarang lagi nyiapin buat tenda darurat. Anak-anak minta tahu goreng, jadinya ya kita masakin sesuai request ya. Sebenarnya malam ini kalau nggak hujan kita mau bakar ikan. Bakar jagung, bakar ikan. Bakar jagung, bakar ikan. Tapi ya kondisinya tidak memungkinkan untuk bakar-bakar. Yang penting masih bisa masak, yang penting masih bisa makan. Ya ini di luar prediksi ya, ini kan baru pertama kali ya kita hujan deras kayak gini. Angin biasanya, juga. Biasanya kita lancar-lancar aja ya. Anak-anak lagi di dalam tenda. Inilah makan malam spesial kita di ya, dalam tahu, tenda. Spesial, enak. Ada kosong. Ma, nggak ada empat di. Nggak ada. Ren, makan Ren. Itu makan dulu. Dah ma. Dah apa? Adik. Satu lagi kak. Adik. Dah. Itu ad dulu. Ayo. Ada nak.
tadi sudah terang, sekarang hujan lagi. Yeay, hujan terus. Wow, ikan bakar ala chef RK Adventure. Cuman ini berhubung hujan, kita nggak bisa bakar-bakar, jadinya di atas kompor aja. Ini suasana pagi hari di camping ground ya. Suhu semalam sekitar 22 derajat, 21 derajat. Tidak dingin-dingin banget ya, cukuplah buat orang yang nggak kuat dingin. Jadi setup kita berantakan ya karena hujan semalaman. Di sini juga ada acaranya orang-orang camping. Nggak tahu ini dari mana. Buat apa? Mau bikin pisang goreng. Ini pisang gorengnya sudah jadi. Kita lagi ngemil sambil nunggu anak-anak bangun. Ini kita mau masak toast timbut. Kalau bahasa Jawanya kayaknya sup ya ini ya. Jadi ini semuanya sudah saya siapin dari rumah. Ini ada bakso ikan, bakso biasa. Ini ada tahu, ada dagingnya, sama sayurnya. Kita tinggal cemplung-cemplung aja ya, biar nggak lama dan ribet. Ini sudah kita siapin bumbunya ya. Ini tinggal masukin aja. Ini sambalnya juga sudah siap. Sambil nunggu mendidih, saya sudah campur bumbunya, tinggal kasih garam sama penyedap. Kita masukkan dagingnya dulu. Langitnya bagus banget ya.
dinamakan Garden Fortuna Garden karena di sini ada perkebunannya. Nah, di sebelah sini ada apa ini ya, tanaman terong. Di situ ada cabai, ada bunga matahari, ada banyak juga sih ini beberapa macam tanaman, cuman kita nggak bisa masuk ya karena kita pengunjung tidak boleh masuk. Nah, kita mau menuju ke kolam renangnya dan melihat kondisi di atas ya. Di sebelah situ playground, sebelahnya playground ada toilet. Seperti ini ya musolanya. Itu ada view gunung ya. Tiga. Ada apa ini ya, semacam aula ya, nggak tahu ini tempat untuk apa. Saya mau naik lagi. Di sebelah sini ternyata ada playground untuk ayunan aja. Ini ayunannya. Sebenarnya di sini tempatnya cukup luas ya, cuman berasa kurang terawat aja sih, mungkin selama pandemi tutup jadinya terbengkalai gitu ya. Sepertinya semacam villa ya, ini nggak ada tulisannya apa-apa ya. Di sebelah sini ada sepertinya penginapan ya. Oh, itu ada tulisannya Pacet Camp House. Jadi di situ disewakan untuk menginap. Seperti ini ya penginapannya. Pacet Camp House, jadi kayak apa namanya, tempat camping, penginapan yang konsepnya camping ya. Ini ada spot foto bentuknya kapal ya. Yuk kita naik di sini yuk. Ini semacam kapal perahu. Jadi tempatnya di sini didominasi sama spot-spot foto sama tanaman-tanaman ya, serta kolam renang juga. Sumbernya di sana itu. Iya, sudah. Sudah, ini dulu dihabisin nanti diambil sama Bapak. Kakak mana mangkoknya? Ini kakak. Bakso ikan. Ini adik sudah. Aku enggak bakso, Pak. Kuah sama tahu. Ini kakak. Tuh. Aku kayak. Panen lagi. Ya. Ini.
Udah ini tapi dulu dihabisin dulu Ren. Mau nonton deh ya. Oke, Pak Soe ikan. Pak Soe bebek. Enggak mau yang ini. Iya. Enggak mau apa? Enggak mau tonton. Oh iya. Hah? Enggak mau. Enggak mau apa? Nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Amin. Alhamdulillah sudah selesai packingnya, sudah dibersihkan juga ya sampah-sampahnya. Saatnya kita pulang.